Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini kita akan buat bolu kukus green tea yang enak banget, lembut dan creamy ya teman-teman. Yuk sama-sama mari kita buat. Di sini saya ada 3 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Ini selanjutnya kita akan mixer sampai adonannya kental dan mengembang ya teman-teman. Ini kita akan naikkan speed mixer secara bertahap ya teman-teman. Selanjutnya setelah mengembang dan berwarna pucat seperti ini, boleh kita turunkan mixer perlahan dan matikan. Selanjutnya di sini saya masukkan 1 bungkus santan instan, 25 gram tepung maizena, 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini selanjutnya kita aduk-aduk dan kita mixer kembali secara merata. Ini saya mixer cepat ya teman-teman, sekitar 1 menit. Selanjutnya ini kita matikan. Masukkan 1 sendok makan pasta green tea. Ini lanjut kita mixer kembali ya teman-teman. Ini saya akan matikan mixer setelah pastanya tercampur merata. Ini selanjutnya kita akan ratakan adonan dengan spatula. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20. Ini kita masukkan adonannya seperti ini ya teman-teman, boleh dilihat. Sebelumnya udah saya berikan lapisan kertas roti ya. Ini kita akan ratakan dan jangan lupa dihentak-hentakkan. Selanjutnya di sini saya udah panaskan kukusan. Lanjut kita akan kukus adonannya. Ini kita akan kukus selama 25 menit atau sampai matang. Selanjutnya di sini saya akan buat bahan krim. Kita pakai 70 gram mentega putih, 30 gram margarin, 1 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula halus. Ini kita akan mixer ya teman-teman. Untuk teman-teman yang suka manis boleh ditambahkan 2 sendok atau 3 sendok SKM ya. Ini kita akan mixer sampai semua bahannya tercampur merata dan menteganya mengembang ya teman-teman, berwarna pucat. Setelah seperti ini boleh kita sisihkan. Selanjutnya kita akan lihat kuenya. Ini setelah 25 menit ya teman-teman, kita keluarkan dari loyang dan dinginkan. Ini setelah dingin boleh kita berikan krimnya. Ini kita berikan secara merata saja teman-teman, seperti ini. Ini sebelum memberikan krim kita harus pastikan untuk kuenya sudah tidak panas ya teman-teman. Selanjutnya saya akan berikan motif seperti ini teman-teman boleh lihat.
Selanjutnya saya akan berikan 1/2 bungkus coklat matcha. Ini tinggal kita ratakan aja seperti ini. Satu sendok teh gula halus. Ini kita akan potong menjadi 4 bagian ya teman-teman. Ini kita potong kembali menjadi 6 bagian. Ini kita lihat cantik banget, teman-teman boleh lihat ya. Ini kuenya cantik banget ya, warnanya lembut. Ini kita lihat krimnya lembut ya teman-teman, tidak keras, kuenya pun juga lembut. Ini kalau kita makan udah pas banget manisnya ya teman-teman. Yang pecinta green tea boleh dicoba. Dan ini bisa banget buat ide jualan teman-teman ya. Selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.